Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala anda nabi yang ba'da amma ba'da. Kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah, kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan kita bersolawat kepada Rasulullah, kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dan mafiroh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan umur kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita hadir menerima ilmu di hadir majlis ilmu ini, dan berharap semoga qiyamul lail pada malam ini Allah terima ada hati ini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa la maghdubi 'alaihim wa la dhalin. Amin ya rabbal alamin. Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar, malam yang sempit. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, karena malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang lainnya di saat Lailatul Qadar mereka turun dari Sidratul Muntaha menuju bumi. Kita pernah sebelumnya membahas jumlah malaikat penjaga neraka 'alaiha tis'ata asyar. Jumlahnya ada 19. Namun angka 19 penjaga neraka belum angka akhir. Bisa 19 juta, miliar, triliun. Dan yang tahu jumlah bilangan tepatnya hanyalah Allah. Maka angka 19 itu dibuat fitnah oleh Allah buat orang kafir. Nanti neraka dikeluarkan di padang mahsyar, diseret oleh tali yang jumlahnya ada 70.000, dan setiap tali digenggam oleh 70.000 malaikat. Maka tali yang mengeluarkan neraka jumlahnya ada 70.000. Setiap satu tali dibawa sama 70.000, maka membutuhkan 4,9 miliar malaikat. Perang Badar ketika itu Allah turunkan malaikat sebagai bantuan kaum muslimin. Pertama diturunkan jumlahnya 1.000, tambah lagi 2.000 malaikat menjadi 3.000, tambah lagi 2.000 malaikat menjadi 5.000. Maka total malaikat yang turun ketika perang Badar jumlahnya ada 5.000. Kemudian setiap manusia itu didampingi sama 4 malaikat. Depan belakang disebut hafazoh, penjaga sesuai dengan ketetapan Allah. Maka jika di atas tertulis kita tersandung batu, maka 2 malaikat depan belakang tidak bisa menjaga. Jika di atas langit kita tidak tersandung batu tertulis, maka depan belakang menjaga meskipun batu itu berjarak hanya 1 mili dari kita. Itulah disebut malaikat apa tadi? Hafazoh. Kemudian kanan kiri itu disebut rokib dan akib. Tapi ada bala bantuan malaikat selain 4. Jika orang beriman ibadahnya gak putus, biasa disebut isti
Berapa jumlah malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar? Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Aksaru min adadil haso. Jumlah yang turun malaikat ketika Lailatul Qadar tertulis Nabi mengatakan lebih banyak ketimbang butiran-butiran pasir yang ada di muka bumi. Jadi turunnya sungguh sangat banyak, tidak terhingga. Bagaimana bentuk malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar? Saya ulangi. Bagaimana bentuk malaikat yang turun ketika Lailatul Qadar? Fisiknya malaikat itu bagaimana bentuknya? Malaikat makhluk yang tidak punya nafsu. Nabi Ibrahim pernah didatangi tamu tengah malam yang dia kira adalah, yang beliau kira adalah manusia. Maka Nabi Ibrahim menyembelih anak lembu yang gemuk dan dihidangkannya dengan cara hanif dengan huruf zal di ujungnya. Hanif itu artinya panggang. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang beliau kira adalah manusia, disembelih anak sapi yang besar, dihidangkan secara panggang. Bahasa Qur'annya hanif. Tapi tamu ini didekati makanan tidak mau makan. Ternyata mereka adalah malaikat. Beda dengan jin, makanannya tulang belulang kotoran makhluk. Itulah jin. Tapi malaikat tidak makan dan tidak minum. Dengan dalil Nabi Ibrahim menyodorkan makanan, mereka tidak apa makan. Kedua, malaikat adalah makhluk yang tidak berjenis kelamin. Ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat berwujud manusia, kelaminnya laki, tapi pada hakikatnya mereka itu tidak berjenis apa? Kelamin. Ketiga, layak turun. Mereka ibadahnya gak pernah bosan. Beda dengan kita yang terkadang yazdad wa yanqus, iman manusia kadang naik juga kadang apa? Turun. Tapi mereka ibadahnya gak pernah bosan, gak pernah capek, gak pernah lelah. Jadi kesibukan mereka hanyalah apa tadi? Ibadah. Berarti yang turun bagaimana bentuknya Ustaz? Kita lihat Quran suratnya 69. Quran surat 69 itu nama suratnya adalah Al-Haqqah. Surat ke-69 yaitu namanya apa tadi? Al-Haqqah. Ayatnya 17. Silakan Pak Abdul. Suratnya Al-Haqqah ayatnya berapa tadi? 17. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma'idin. Tolong terjemahkan perkata ya, nanti saya potong, silakan maaf ya. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Ke depan dulu ya. Allah ciptakan langit, jumlahnya ada berapa lapis? 7. Dan ternyata bumi yang Allah ciptakan jumlahnya juga ada berapa? 7. Dan setiap lapisan langit ke berikutnya membutuhkan waktu yaitu 500 tahun. Ke depan dulu ya, fokus ya. Setiap lapisan langit pertama dengan langit berikutnya membutuhkan waktu berapa tahun? Di 500. Berarti menuju langit paling atas membutuhkan waktu 3500. Kita udah bahas sebelum puasa dulu. Setiap 4 jari sekali di atas langit ada malaikat yang sedang sujud. Ke depan dulu pandangannya, fokusnya. Ini kepala malaikat sedang apa? Sujud. Maka jarak 4 jari kata Rasulullah ada malaikat yang juga sedang apa? Sujud. Maka mereka semuanya yang memenuhi langit yang setiap 4 jari ada apa tadi? Sujud. Di malam Lailatul Qadar mereka semuanya pada apa? Turun. Ya, turun.
turun ke mana? Ke bumi. Jadi di kepala malaikat jarak 4 jari ada kepala lagi. Jarak 4 jari ada kepala lagi. Dan mereka memenuhi atas langit sedang apa kalau begitu? Sujud. Dan di malam Lailatul Qadar mereka semuanya tidak sujud tapi apa? Turun ke muka bumi. Dan ke depannya dari ke langit 7 butuh waktu berapa tahun? 3500. Di atas langit 7 namanya kursi. Membutuhkan waktu 500 tahun. Di atas kursi namanya al-ma'u air. Tidak buka handphone dan Quran. Ucapan saya ada dalam Quran suratnya Hud. Ya, Allah katakan wa kana arsyuhu 'alan ma. Dan arsy-Nya Allah di atas apa? Air. Saya ulangi, di atas langit 7 ada namanya apa tadi? Kursi. Di atas kursi ada namanya apa? Air. Dan di atas air barulah arsy. Apa perbandingan langit bumi dengan kursi? Langit bumi dari bawah menuju langit paling 7 membutuhkan waktu berapa tahun? 3500. Langit bumi pun 3500 berapa tahun? Jarak antara bumi pertama menuju bumi kedua seperti langit pertama dengan langit kedua berapa tahun? 500. Berarti dari langit dari bumi menuju langit ketujuh butuh waktu 3500. Ke bumi 7 yang paling bawah membutuhkan waktu 3500. Berarti dari kerak bumi yang paling bawah menuju langit yang paling atas membutuhkan waktu 7000 tahun. Makanya hati-hati mengambil tanah bukan haknya. Sejengkal tanah yang diambil, dia kira sejengkal, tapi dalamnya sampai bawah membutuhkan waktu 3500 tahun. Jadi kalau ada yang tanya, bagaimana luasnya langit bumi dari lantainya sampai langit ketujuh, dari lantai bumi sampai langit ketujuh membutuhkan waktu apa tadi? 7? Jangan ragu, 7000 tahun. Itulah luasnya langit dan bumi. Tadi di atas langit 7 apa? Kursi. Apa bandingannya langit 7 dan bumi 7 dengan kursi? Nabi Muhammad dalam hadis rawah Imam Ahmad mengatakan ke saya, lemparkan cincin dari jari manis. Cincin yang ada di jari manis kita, kita lemparkan ke padang pasir. Maka cincin yang kita lepaskan dari jari manis yang ada di tengah-tengah padang pasir, itu cincin diibaratkan langit dan bumi. Dan padang pasir yang begitu luas adalah kursinya Allah. Jelas bisa dipahami? Di atas kursi tadi apa? Air. Berarti kalau itu lautan bukan hanya ada di dunia. Di atas langit sana ada air, ada lautan di atas langit sana. Tapi zahir bentuknya gak pernah ada yang tahu. Barulah di atas air ada apa namanya? Arsy. Arsy adalah ciptaan Allah yang paling besar. Saya ulangi, arsy adalah ciptaan Allah yang paling apa tadi? Besar. Langit bumi dijadikan satu, bandingannya dengan kursi bukan arsy. Kita fokusnya. Langit bumi dijadikan apa tadi? Satu, bandingannya dengan apa? Kursi. Seperti melepaskan cincin dari jari manis, kita lemparkan ke padang pasir, cincin itu diibaratkan langit dan bumi, sedangkan padang pasir diibaratkan kursi. Sekarang bagaimana bandingan yang kursi dengan arsy? Bisa dipahami ya? Bandingannya kursi dengan arsy seperti bandingan langit bumi dengan kursi. Nabi Muhammad mengatakan, lepaskan cincin dari jari manis, lemparkan ke padang pasir, maka cincin yang ada di tengah-tengah padang pasir itu diibaratkan kursinya Allah. Dan padang pasir yang begitu luas adalah arsy-Nya Allah. Nanti arsy-Nya Allah itu turun di bawah di atas 8 kepala malaikat. Arsy-Nya Allah itu nanti turun. Kapan turunnya Ustaz? Turunnya nanti di hari kiamat. Jadi nanti manusia di padang mahsyar melihat arsy-Nya Allah turun. Siapa yang bawa? Yang bawa malaikat. Bagaimana gedenya tuh malaikat membawa arsy? Jadi jangan dikira nanti
suaranya kok kecil ya. Bismillah, tidak di tempat tadi, mohon maaf, biar Ustaznya tidak terlalu haus. Bismillah, yang tadi enak tuh suaranya. Bismillah, bismillah, dan semangat, ya oke, bismillah, baik ya. Duh, sampai mana tadi saya ngomong ya? Apa tadi itu? Aduh, Ustaznya lupa. Sampai mana tadi? Sampai apa tadi itu? Kalau Ustaznya lupa, bilangnya Ustaz sehat gitu ya. Lupa ya. Yuk baca Quran dulu, silakan. Yang tadi ulangi lagi, yang 17 tadi. Nah, kita fokus dulu ya. Ustaznya lupa, Ustaz juga. Ya, silakan Pak Abdul yang tadi ulangi. Angkat suaranya. Dan para malaikat Arabnya Qurannya silakan. Wal malaku. Yang tadi. Wal malaku ala arja. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Silakan pelan-pelan ya. Terjemahkan tolong. Maaf ya. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Sedang apa tadi? Sujud. Sama-sama. Sedang apa tadi? Sujud. Teruskan lagi. Pada hari itu. Pada hari kiamat. Teruskan lagi. Delapan malaikat menjunjung arasy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Ke saya yuk. Arasy Allah dibawa di atas delapan apa? Kepala malaikat. Kalau ada yang tanya, berapa jumlah malaikat yang bawa apa tadi? Arasy-Nya Allah. Yang luasnya bandingannya bukan langit bumi, bandingan dengan kursi seperti lepaskan apa tadi? Cincin ke tengah padang pasir, cincin itu diibaratkan kursi dan arsy Allah diibaratkan padang pasir. Begitu besarnya dibawa ke atas delapan kepala malaikat. Cara bawanya enggak dijelaskan. Kalau boleh memahaminya barangkali seperti ini membawanya. Di atas apa tadi? Delapan kepala siapa? Bagaimana bentuknya? Saya temukan hadisnya rawahu Abu Dawud. Uzina li an uhadisa an malaki min malaikatillah min hamlatil arsy. Rasul mengatakan aku diizinkan Allah menceritakan bagaimana bentuknya malaikat pembawa arsy-Nya Allah di padang mahsyar nanti. Apa yang terjadi? Inna ma baina syahmati buzuni ila aqiqihi masirah. Jarak dari daun telinganya malaikat pembawa arasy, jarak dari daun telinganya malaikat pembawa arasy sampai ke bahunya, atau jarak dari bahunya menuju telinganya, Nabi mengatakan sabaqini atian, dari bahu menuju telinganya malaikat pembawa arasy, dari bahu menuju telinganya membutuhkan waktu 700 tahun. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat dua kali. Yang pertama beliau melihatnya di gua Hiro pingsan. Nabi mengatakan lahu situ mi'ati junan, yang aku lihat Jibril memiliki 600 sayap. Jadi di malam Lailatul Qadar ada kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Sama-sama. Warruhu fiha. Warruhu fiha, ulama tafsir sepakat yang turun adalah malaikat Jibril. Maka malam ini malam ganjil 29. Apabila malam ini adalah Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril turun dengan memiliki 600 sayap. Nabi mengatakan apa yang terjadi ketika sayapnya dibentangkan. Ketika sayapnya Jibril dibentangkan, yantasiru min rasyi'at tahawil wal yakut, maka permata-permata berlian-berlian batu-batu indah turun dari sayapnya malaikat Jibril. Jadi kalau begitu, berapa jumlah sayapnya malaikat Jibril? Memiliki 600 sayap. Berarti kalau begitu Lailatul Qadar yang turunnya malaikat lebih banyak ketimbang jumlah butiran pasir, dan jangan kira bentuknya seperti kita. Bentuknya yang turun sebesar-besar bentuk. Makanya Dajjal gak bisa masuk ke Makkah dan Madinah.
Dajjal gak bisa masuk Makkah dan Madinah karena di sudut-sudut Makkah Madinah ada malaikat yang siap menombak bara api ke tubuhnya Dajjal. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kekuatan malaikat. Tujuannya apa Ustaz mereka datang ke muka bumi di malam Lailatul? Jadi jangan pernah tanya, saya pengen melihat malaikat di Lailatul Qadar. Maka gak mustahil akan seperti Rasulullah, akan apa tadi? Pingsan. Maka bentuknya dari bahu menuju apa tadi ini? Telinganya membutuhkan waktu berapa tahun? Nah, tujuannya apa Ustaz mereka turun ke? Ada empat tujuannya mereka turun di malam Lailatul Qadar. Sama-sama yuk, angkat suaranya. Qala Rasulullah yuk. Bareng-bareng ya. Yusalluna wa yu'minuna. Turun yang pertama adalah dua. Yusalluna, yusalluna artinya adalah mendoakan. Sama-sama. Yusalluna artinya adalah maka malaikat mendoakan mereka yang qiyamul lail. Bukan yang sholat, qiyamul lail. Sama-sama ya. Bukan hanya yang apa tadi? Sholat, tapi qiyamul. Kita udah bahas lail artinya malam, qiyam artinya menghidupkan. Apapun kegiatan ibadah di malam hari namanya qiyamul lail. Maka kita sekarang sedang qiyamul lail. Tausiah saya berusaha tidak menyinggung perasaan orang, tidak berusaha berbau politik golongan, murni mengajak kita semua ibadah. Semoga kita ini semuanya didatangi oleh para malaikat Allah. Maka apa yang terjadi? Yusalluna, kita sedang hadir di majelis ilmu. Banyak malaikat-malaikat yang jika malam ini adalah Lailatul Qadar mendoakan kita semuanya. Mereka punya dosa. Ustaz, mereka punya nafsu kan? Ustaz, jangan bilang banyak, punya. Jadi kalau begitu doa mereka Allah pakai ijabah. Dan setelah itu apalagi Ustaz? Yang kedua, wa yu'minuna, mengaminkan yang berdoa. Maka apabila di malam Lailatul Qadar kita beribadah dan kita berdoa, ada makhluk Allah yang turun segede-gedenya makhluk. Mereka mendoakan hamba-hamba Allah, juga mengaminkan doa-doa hamba Allah yang berdoa pada malam itu. Carilah doa dan carilah amalan yang didoakan dan diaminkan oleh siapa tadi? Malaikat. Siapa saja Ustaz selain Lailatul Qadar yang sholatnya di barisan paling depan? Yang kedua, yang menunggu waktu sholat. Isyak jam 7 lewat 7 menit, jam 7 sudah sampai di masjid, maka dia adalah makhluk yang didoakan. Subuh jam 4.41, jam 4.30 sudah di masjid, maka dia menunggu azan subuh, menunggu azan isyak, maka mereka adalah makhluk yang didoakan. Ada gak ke masjid maunya masbuk telat, imam sudah takbir baca fatihah baru datang, ada gak begitu? Di sini ada. Yang kedua, yang pertama sholatnya barisan paling, yang kedua menunggu datangnya panggilan azan, yang ketiga tidur dalam kondisi suci, yang keempat mereka yang jenguk orang sakit dapat doa malaikat, yang kelima setelah subuh atau sebelum subuh dia sedekah. Siapa lagi Ustaz yang mendoakan saudaranya? Yang didoakan tidak tahu, maka yang mendoakan mendapatkan doa dari mereka. Dari siapa? Malaikat. Yang ketujuh, mereka ketika imam sholat membaca waladhdallin, kita makmumnya mengatakan amin. Malaikat pun mengatakan amin. Jika amin kita dengan aminnya malaikat berbarengan, dosa-dosa kita Allah. Cari doa-doa dari malaikat karena mereka makhluk yang tidak punya dosa, juga tidak punya apa tadi, nafsu. Apalagi Ustaz yang dapat doa dari malaikat. Sama-sama. Innalillahi ini banyak yang terusin wa inna ilaihi raji'un, padahal bukan ke arah sana. Malaikatan
yatamisuna ahlaz zikri. Allah memiliki para malaikat yang tugasnya mencari-cari majlis zikir. Kita di malam ini masuk enggak majlis zikir? Berarti kalau begitu di atas kita insya Allah ada siapa? Tapi lihat ke atas adanya plafon. Kalau umpama dinampakkan wujud aslinya enggak mustahil seperti Rasulullah akan apa tadi? Maka mereka yang ada di majlis taklim, yang mengajak kebaikan, yang mengajarkan kebaikan, mendapatkan doa dari mereka. Maka tujuan mereka turun yang pertama adalah mendoakan, juga mengaminkan. Ya, kita semuanya didoakan dan diaminkan oleh para malaikat makhluk yang mendoakan dan mengaminkan di malam Lailatul Qadar. Jumlahnya berapa tadi? Yang tadi di awal yang turun malaikat ketika Lailatul Qadar berapa jumlahnya? Lebih banyak ketimbang jumlah. Maka kalau begitu yang mendoakan dan mengaminkan mereka yang beribadah di Lailatul Qadar lebih banyak ketimbang jumlah pasir-pasir yang ada di muka bumi, tidak terhingga. Kedua, tujuan mereka turun ke muka bumi apa Ustaz? Min kulli amrin. Apa tadi? Min kulli amrin. Kita udah bahas di pembahasan yang pertama. Ya. Lailatul Qadar adalah malam perubahan qadar. Sebelum terjadi di muka bumi qadar. Maka di sana tertulis tidak berangkat haji. Fokus ya. Di sana tertulis tidak berangkat apa tadi? Karena dia meraih Lailatul Qadar dan dia berdoa, ya Allah semoga saya berangkat haji. Maka yang di sana tidak berangkat haji, di dunia Allah rubah jadi berangkat haji. Tapi siapa yang memudahkan urusan ini? Siapa yang menyelesaikan urusan ini? Siapa yang mengerjakan? Mereka adalah para malaikat Allah. Maka mereka mengarahkan ke travel mana, dikasih kemudahan. Begitu pula yang belum menikah. Di sana tertulis jodohnya susah sekali, tapi seiring dia meraih Lailatul Qadar, maka Allah rubah jodohnya, Allah pertemukan. Siapa yang mengarahkan? Para malaikat Allah. Di sana tertulis tidak punya anak, pernikahan sudah lama enggak punya anak, seiring dia meraih Lailatul Qadar, di sana dirubah punya anak yang menyelesaikan siapa? Malaikat. Itulah yang disebut min kulli amri. Berapa tuntutan itu? Berapa? Dua. Yang ketiga. Tiga. Semoga kita semua didampingi malaikat. Amin. Jangan takut bukan Israfil. Tapi yang datangi kita adalah rahmat. Siapa tadi? Rahmat. Bapak, semoga semuanya didampingi malaikat ya. Itu kalau didampingi malaikat, awalnya terasa apa? Tenang. Sejuk, adem. Begitu pula bumi. Bumi di malam Lailatul Qadar kalau didatangi malaikat, maka bumi itu terasa sejuk. Makanya salah satu tanda Lailatul Qadar malamnya kata Rasulullah, la harah wa la baridah. Malamnya tidak panas juga tidak dingin. Sama-sama. Tandanya Lailatul Qadar malamnya tidak panas lagi, juga tidak dingin karena banyaknya malaikat yang turun. Maka bumi terasa sejuk. Maka diri kita kalau didampingi malaikat, wajah kita bercahaya, terasa teduh orang yang melihat kita. Jelas ya? Insya Allah malam ini saya melihat wajah Bapak sebelah kiri, wajah Bapak sebelah kanan, maka badan saya terasa tenang, sejuk, adem, karena ada malaikat. Malaikat. Pamoro sehat, Pamoro. Pamoro tidak pilih malaikat, insya Allah. Bapak kanan kiri tenang apa enggak, Pak? Dan samping Pamoro. Panas. Kalau didatengin setan baru bawaannya panas. Enggak ngurus wajahnya putih, Pak. Meskipun hamba Allah wajahnya enggak putih hitam, tapi ada cahaya memancar dari hati ke mukanya. Jadi hitamnya terasa inner beauty memancar. Seperti siapa? Pak Moro. Hitam manis ya. Satu, dua, yang ketiga memberikan apa tadi? Kata
Nanan, kenyamanan, ya. Yang keempat, tujuan mereka apa tadi? Apa tadi? Turun. Sama-sama ya, angkat suaranya. Saya temukan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Yusallimuna. Ini coba lihat auditorium. Empat. Unik. Apa? Yusallimuna. Itu kalau kita punya anak kecil atau bapak punya cucu, anak-anak ketemu sama yang lebih tua, kita suruh apa? Salim. Benar ya? Apa tadi? Salim. Salim ini ada dua artinya. Saya cari pendapatnya. Yusallimuna ada berapa tadi ini? Dua. Yang pertama yaitu zohir teksnya adalah mengucapkan salam. Kepada siapa Ustaz? Ala kulli abidin au qaimin yazkurunallah. Setiap hamba Allah di malam Lailatul Qadar mereka turun, maka malaikat yusallimuna. Mereka sedang sholat tahajud seperti malam tadi kita tahajud, tanpa disadari banyak malaikat yang mengatakan assalamualaikum. Tapi kita enggak bisa dengar. Kalau dengar bisa. Sama Pak, kalau kita ziarah kubur, di pintu kuburan kita disunahkan oleh Nabi ucapkan apa? Assalamualaikum. Nanti habis lebaran malam Jumat ke tanah kusir atau jeruk purut, assalamualaikum ya ahlal kubur jam 2 malam. Mereka dari ujung ke ujung jawab salam kita. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Makanya sebenarnya kalau dari buku tafsir, mereka yang ibadah yang mulai, sebenarnya banyak loh malaikat yang mengucapkan salam, tapi tanpa disadari manusia tidak bisa apa? Dengar dan lihat. Maka kita tidak bisa melihat dan mendengar malaikat, nikmat. Saya ulangi ya, manusia enggak bisa apa tadi itu? Melihat dan mendengar malaikat itu ada apa tadi? Nikmat. Maka kalau ada yang bisa melihat jin, saya khawatir dalam dirinya ada apa? Jin. Harus dicabut jinnya. Namanya ruqyah. Apa tadi? Ruqyah. Ibadah malas dengan suara azan Quran, malas duduk di pengajian, udah mau buru-buru selesai. Makanya sila nyender blonjor salah. Makanya yang nyender di begitu ya jadinya ya. Empat tujuannya. Yang pertama mendoakan dan mengaminkan. Yang kedua adalah mengurusi urusan yang Allah rubah pokoknya sebelum terjadi qadar. Yang ketiga memberikan kenyamanan dan ketenangan. Dan yang keempat yusallimuna mengucapkan. Dan yang keempat yusallimuna bisa berarti memberikan keselamatan. Salamun hiya memberikan berarti keselamatan. Makanya orang yang beribadah di Lailatul Qadar, setan tidak bisa mengganggunya. Maka sihir, teluh, santet, orang yang berbuat jahat sama kita di malam Lailatul Qadar, mereka tidak bisa menyantet, meneluh atau berbuat jahat dengan mengirimkan jin. Karena kita didampingi oleh malaikatnya Allah. Masya Allah, semoga ya setelah Lailatul Qadar ini, setelah lebaran, enggak putus tahajud, enggak putus baca Quran, enggak putus puasa sunnah, enggak putus ke masjid, ke majlis taklim, yang dampingin kita siapa? Malaikat. Amin kan? Amin ya Rabbal Alamin. Tapi ada lagi, siapa dia Ustaz? Malaikat-malaikat yang turunnya itu. Sebenarnya mereka enggak turunnya, enggak sampai setelah matahari terbit. Maka mereka yang kita bahas di waktu fajar, mereka apa? Apa? Naik. Dan kita udah bahas di waktu fajar mereka naik, matahari terbit. Saya ulangi, matahari terbit, malaikatnya apa tadi ini? Naik. Maka Nabi mengatakan antak sahih Muslim, antak ru'asyamsu sobiha, paginya baydo. Apa tadi? Baydo putih, la
syu'aan laha. Syu'aan di sini bisa berarti tidak menyilaukan. Jadi kalau malamnya Lailatul Qadar, paginya matahari terbit sinarnya warnanya putih, sama-sama. Warnanya putih dan sinarnya tidak menyilaukan mata. Kenapa ada pendapat ketika mataharinya matahari terbit malaikat, maka sinarnya matahari ini ditutupi oleh sayap-sayap malaikat. Jadi mereka turunnya itu enggak selamanya mereka akan naik ke atas langit dan kembali sujud kepada Allah. Semoga besok mataharinya warnanya putih dan tidak menyilaukan mata, dan malam ini insya Allah adalah Lailatul Qadar. Tiga, tutup. Ya, sama-sama yuk. Man qama Lailatul Qadar. Saya tanya, kalimatnya tadi man qama atau man shalla? Bismillahirrahmanirrahim. Saya hapus ya. Ya Allah. Ya, yang nulis saya yang hapus. Semoga yang di samping kanannya pada kuat sehat dan bagus. Saya Pak, karena Bapak sudah senior, saya jarang beli. Ya Allah, Pak Moro dan sampingnya semoga berkah. Pak Abidi, semoga tambah rezeki. Pak Arian semuanya ya. Ya, maafin saya ya. Sampai mana tadi itu saya ngomong tuh? Man qama. Hafalannya ingat ya, bismillah. Man qama. Apa? Bukannya man shalla. Sama-sama yuk. Man qama. Ini bapak lagi duduk. Saya bilang kum di diri itu berarti hidup. Makanya di akhir zaman ada hari namanya hari kiamat. Manusia pada apa? Bangkit. Berarti qama artinya bangkit, hidup. Berarti semua ibadah di Lailatul Qadar namanya qama. Bisa dipahami ya? Kalimatnya bukan sholat. Kalau sholat hanya khusus sholat. Berarti semalam selesai taraweh kita baca Quran. Namanya adalah qama. Setelah tahajud kita dengerin kajian. Maka ini namanya adalah qama. Kalau umpama kita menghidupkan Lailatul Qadar dengan qama, dengan ibadah, apa yang terjadi? Sama-sama. Ghufirallahu ma taqaddama min zambihi, maka dosa-dosa lalunya Allah ampuni. Maka orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dosa-dosanya Allah ampuni. Maka pengampunan dosa disebut maghfirah. Makanya Lailatul Qadar artinya ketiga adalah malam penuh dengan ampunan, disebut Laila Laila maghfirah. Sama-sama. Laila maghfirah. Berarti kalau begitu, apabila ada yang tanya Lailatul Qadar, Qadar artinya berapa? Tiga. Pertama, perubahan. Perubahan yang bernama Qadar. Oh, mudahkan jamaah dari ilmu ya Allah. Malam perubahan Qadar sebelum terjadi ke bumi. Yang kedua, malam sempit karena banyaknya. Yang ketiga, malam penuh dengan berarti kalau begitu, selesai qiyamul lail, selesai tahajud, selesai kita hadir ke majlis ilmu ini tanpa kita sadari, dosa-dosa Allah ampuni. Makanya malam ini malam yang penuh dengan maghfirah. Siap, bisa ya? Berapa tuh? Tiga. Terakhir ya? Bisa enggak ngatur Allah? Ngatur Ustaz? Inna apa? Anzalnahu terus fi Lailatul Qadar. Coba lihat ke sini yuk, ibu semuanya, bapak. Inna anzalnahu
hukumnya kembali kepada Al-Quran. Sama-sama yuk. Hukumnya kembali ke apa? Maka Allah turunkan apa? Al-Quran. Sama-sama. Allah turunkan apa? Al-Quran. Di malam Lailatul Qadar, maka malam turunnya Al-Quran adalah Lailatul. Tapi dalam Quran surat yang beda. Al-Qadar bukan malam turunnya Al-Quran, bukan disebut Al-Qadar. Serangi ya. Malam turunnya Al-Quran bukan disebut apa nih? Al-Qadar. Sama di ayat itu sama. Inna anzalnahu fi lailah, tapi bukan Al-Qadar. Apa Ustaz suratnya 44? Berapa tadi suratnya tadi? 44 ayatnya 1, 2 dan 3. Apa nama suratnya 44? Ad-Dukhan. Silakan Pak Ustaz Abdul. Surat ayat 1, 2 dan 3. Tolong cari setelah kata lailah apa namanya? Hamim wal kitabil mubin. Sebentar, yang ini ya. Sama dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi kalau ini bukan qadar. Silakan Pak Abdul angkat suara yang nomor 3 sampai mubarokah. Inna Mubarokah. Mubarokah apa? Berarti kalau begitu nama lain dari Al-Qadar adalah apa? Mubarokah. Sama-sama. Nama lain dari Al-Qadar apa? Maka kalau begitu apabila malam ini insya Allah adalah Lailatul Qadar, aminkan ya, maka malam ini penuh dengan berkah. Tulisannya mubarokah. Apa tadi? Mubarokah. Tapi kita bicaranya berkah. Apa berkah? Apa syaratnya meraih berkah? Apa syaratnya meraih berkah? Malam ini insya Allah kita penuh dengan keberkahan. Aminkan ya. Berkah itu dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair, nambah baik. Nambah baik. Makanya orang yang meraih Lailatul Qadar enggak mustahil ke depannya menjadi lebih baik. Baik itu hablum atau hablum. Maka orang yang meraih Lailatul Qadar dengan izin Allah dapat hidayah, jadi cinta tahajud, cinta baca Quran, cinta puasa sunnah, cinta ke masjid, dan bisa jadi wanita yang belum berjilbab, belum memakai khimar, maka bisa jadi seiring dia meraih Lailatul Qadar, setelah itu dia berhijab syar'i. Karena malam itu penuh dengan apa tadi? Berkah. Namanya mubarokah. Apa tadi mubarokah? Apa syaratnya? Ada lagi dalam Quran kata berkah. Suratnya ke-7 ayatnya 97. Berapa tadi suratnya tadi? Tolong cari apa? Ibu maaf, ada enggak kata berkah di ayat ini? Suratnya keberapa tadi? 7. Ayatnya berapa? Maaf, 96. 96, 97, 96. Ya. Tolong cari ada enggak kata berkah. Suratnya ke-7 ayat berapa tadi? 96. Silakan Pak Abdul, suratnya ke-7 ayatnya 96. Silakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ardh. Stop. Ada enggak kata berkah? Jangan ragu, ada enggak? Apa sebutannya? Sebentar, saya dulu. Apa? Pertama, mubarokah. Kedua, apa? Barokah. Sama-sama. Pertama, mubarokah. Yang tadi, Ad-Dukhan, Al-A'raf, barokah. Ya, bareng-bareng. Pertama, mubarokah. Yang kedua, barokah. Kita menyebutnya dalam keseharian, biar gampang bilangnya berkah. Sama seperti Yusuf, kita nyebutnya dalam keseharian usuf. Ya, sama seperti Fauzan. Benar ya? Itu biar gampang jadi barokah atau
berkat sama barokah mubarokah, maka malam ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu nambah pak. Maka saya berharap semoga yang punya hajat kedepannya semakin Allah berikan kemudahannya. Amin. Yang belum dapat jodoh, semoga Allah berikan jodohnya. Yang punya usaha, punya hajat, semoga Allah kasih kemudahan. Dan tutup, kita barusan bicara hablum minallah. Baru ini endingnya terakhir. Saya dapat dari buku tafsir Ibnu Katsir, Pak Moro, Pak Anies di sini. Kelihatan? Ini hadisnya Sahih Al-Bukhari. Udah ini nih. Pesan saya, tolong jaga dari ini. Semoga kita bisa meraih apa tadi? Lailatul Qadar. Tutup ya. Tolong Bapak Ibu konsentrasi dulu. Sebenarnya intinya tuh di sini nih. Yang tadi saya sebutkan adalah ibadah-ibadah hablum. Tapi kadang manusia lupa hablum. Kharaja Rasulullah, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Liyuh birona bilailatul qadar, ingin beritahu waktu lailatul qadar. Sama-sama. Nabi Muhammad keluar dari apa tadi? Rumahnya, ingin memberitahu kapan lailatul qadar. Jadi saya tanya, keluarnya Nabi ini pagi, siang, sore apa malam? Malam. Fatalaha rajulani, ketika Nabi keluar dari rumahnya, ada dua orang saling mencela. Ada dua orang saling mencaci maki atau boleh dikatakan bertengkar. Jadi Nabi ingin beritahu waktu Lailatul Qadar kapan. Beliau menemukan ada dua orang saling apa tadi? Mencela, bertengkar, mencaci maki. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, "Kharajtu li ukhbirakum bil Lailatul Qadar." Tujuan aku keluar dari rumah ingin beritahu kalian kapan terjadinya Lailatul Qadar. Fataraha fulanun wa fulanun, ternyata ada dua orang sedang apa tadi? Bertengkar. Farufi'at, maka pengetahuan ditentang Lailatul Qadar Allah cabut kembali. Berarti kalau begitu apalah artinya itikaf? Apalah artinya ia mulai tahajud dan kita hadir di majlis ilmu kalau di hati masih ada sifat benci, bertengkar, mutuskan silaturahim. Maka itulah inti dari semua ibadah Lailatul Qadar. Pak, di mana-mana sekarang pada membuming tentang itikaf, qiyamul lail. Tapi yang lebih penting lagi adalah jaga apa nih? Hati. Jaga hati. Maka kalau begitu semua ibadah kita malam ini insya Allah diterima selama kita tidak ada rasa benci, tidak memutuskan silaturahim. Dan yang lebih penting adalah kita sama-sama menjaga apa? Hati. Biar kedepannya hablum minallahnya bagus dan hablum minannasnya juga apa tadi? Bagus. Sehingga kita bisa meraih apa tadi? Lailatul Qadar. Kalau ada orang benci sama kita, kita balas benci dia, itu kita sama dengan dia. Tapi kalau ada orang benci sama kita dan kita malah baikin, maka itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu semuanya, ini qobliyah. Sebentar ya. Ini zuhur. Ini ba'diyah. Sama-sama yuk. Apa ini? Qobliyah. Ini apa? Qobliyah. Ya, ini memang gelas Bapak. Qobliyah. Ini apa nih? Hati-hati, enggak boleh meledekin. Dan aku tanya jawab dari dia. Kamu sudah. Nah, ini apa tadi? Qobliyah. Kalau ini apa nih? Gelas. Qobliyah. Ini zuhur. Ini ba'diyah. Kita balik yuk. Ini Ramadan. Ini Syaban. Ini Syawal. Sama-sama. Ini apa? Ramadan. Ini apa? Syaban. Ini apa? Syawal. Sebelum Ramadan, sebelum zuhur ada sholat sunnah namanya. Seakan-akan pemanasan biar masuk zuhur lebih khusyuk. Setelah zuhur ada sholat sunnah namanya. Biar seakan-akan roh zuhur kita lebih sebelum Ramadan ada puasa sunnah namanya puasa bulan Syaban. Biar menghadapi Ramadan kita sudah terbiasa puasa. Setelah Ramadan ada puasa sunnah namanya Syawal. Berapa hari?
Man shoma Ramadan, barang siapa yang selesai Ramadan, summa atba'u bisitti min Syawal, lalu dia teruskan dengan puasa bulan Syawal sebanyak 6 hari, fakahan masoma dahar, maka dia seperti puasa setahun lamanya. Hanya dengan berapa hari? Maka apabila pemerintah memutuskan lebarannya besok, insya Allah hari apa? Rabu. Maka boleh nggak kita puasanya di hari Kamis? Boleh, meskipun dua-duanya tanggalnya tanggal merah, karena Syawal itu satu Syawal yang haram untuk puasa, bukan dua hari. Berapa hari? Satu hari. Maka kalau kita puasanya mulai hari Kamis, tapi ketika kita lagi puasa, kita lebaran disiapkan opor, sate, cendol, kitanya lagi puasa, gimana Ustaz? Tapi ternyata setiap kali kita lebaran selalu disiapkan makan siang hari, kapan puasa sunahnya? Semoga kita bisa mengerjakan puasa sunnah bulan apa tadi? Maka Nabi mengatakan, kalau kita sedang puasa disiapkan makanan, maka Nabi mengatakan itu sebenarnya kita juga diperbolehkan mendoakan. Tidak membatalkan puasa itu boleh, tapi barangkali ada perasaan tidak enak dengan yang mengundang, akhirnya dibatalkan. Maka tinggal pilih dan pilih, kalau kita setiap hari lebaran disiapkan makanan, kapan kita bisa puasa sunnah. Semangat mengerjakan sunnah 6 hari bulan Syawal, semoga kedepannya kita Allah terima amal ibadah kita. Ya, ya, sekarang sudah mendekati waktu makan sahur, kita selesaikan qiyamul lail kita, semoga bertemu lagi setelah lebaran, dan yang terpenting semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah manfa'na bima'an lakumana wa'alimna mayan fa'una wa'zubna uluman tanfa'una di dunia wal akhirat. Allahumma ja'alna min ahli Al-Qur'an, Allahumma arfa'na warfa'na bil-Qur'an, Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an, Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an, Allahumma alqina jannata bisyafa'atil Qur'an, Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim, Allahumma akhdim lana min hadhihi dunya bihusnil qatimah, Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu